Masih soal mengenai invasi Rusia kepada negara Ukraina. Konflik tersebut membuat menarik empati seluruh dunia, termasuk negara Malaysia. Baru-baru ini, Duta Besar Ukraina mendesak Malaysia untuk mengambil sikap lebih jelas terhadap konflik Rusia-Ukraina. Apa yang sebenarnya terjadi? Akan kami bahas lebih lengkap hanya di RBI TV. Konflik Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum juga reda. Hal ini bahkan menjadi sorotan seluruh dunia. Baru-baru ini, Duta Besar Ukraina untuk Malaysia, Alexander Nikatailo, yang berbasis di Malaysia, mendesak pemerintah negeri jiran tersebut untuk mengambil sikap lebih jelas terhadap konflik Ukraina dan Rusia. Desakan itu didasari karena invasi Rusia kepada Ukraina sangat bertentangan dengan kebijakan luar negeri Malaysia. Pada hari Selasa 1 Maret 2022 kemarin, Nikatailo mengatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan Wisma Putra, Kementerian Luar Negeri Malaysia, tentang konflik yang sedang terjadi saat ini. Dia juga mengatakan akan konsistensi meminta sikap yang lebih jelas dari Malaysia. Dalam pidatonya yang dihadiri lebih dari 30 utusan asing, Nikatailo juga menjelaskan bahwa invasi tersebut bertentangan dengan prinsip hukum internasional, kedaulatan dan integritas teritorial yang bertentangan dengan piagam PBB dan ASEAN dan bertentangan dengan prinsip kebijakan luar negeri fundamental Malaysia. Duta Besar Ukraina tersebut juga memberitahu bahwa di negaranya lebih dari 400 warga sipil termasuk 16 anak-anak telah tewas sejauh ini. Di penutup pidatonya, ia mengatakan, "Kami berdarah-darah, tetapi kami melawan dengan tekad yang lebih besar lagi." Belum ada jawaban lebih lanjut dari pemerintah Malaysia terkait hal ini. Sekian berita dari RBI TV dan nantikan update berita lainnya hanya di RBI TV. Be smart and be inspiring with RBI TV.